guys, Kak Ardi mau nonton Bidar hari ini di Palembang. Tapi Kak Ardi kesiangan, jadi Kak Ardi ditinggal sama Alif Bade. Ini bukan Bidar, ini maksudnya. Karena spesial 17 Agustus, Wong Kito Galo ngadoin lomba balap perahu, guys. Ini sekarang Kak Ardi mau menuju ke arah dekat Sungai Musi, ke arah Benteng Kuto Besak, guys. Semoga aja Kak Ardi nggak terlambat ya, biar Alibah nggak marah sama Kak Ardi. Ini daerah Telaga Swida, guys. Emang daerah Kak Ardi banyak kuburannya, guys. Kak Ardi cemas nih, udah kesiangan banget. Pasti Alibahnya ngambek. Kak Ardi ngelewatin jembatan Ampera. Wah, di atas Ampera juga rame banget, guys, orang. Wah, orang Palembang antusias banget, guys, nonton Bidar. Sepanjang jalan jembatan Ampera rame banget orang, guys. Mana macet pula. Gawat nih, Alibah pasti ngamuk minta beliin iPod. Setelah melewati Masjid Agung dan Monpera, akhirnya Kak Ardi sampai nih. Kak Ardi parkirin motor dulu nih sama Kak Aris. Kak Ardi langsung bergegas nih menuju Benteng Kuto Besak. Kak Ardi sangat kaget. Wow, rame banget orang, guys. Waduh, gimana cari Alibah? Alibah pasti marah banget sama Kak Ardi. Tapi Kak Ardi beliin Alibah minuman segar dengan cuaca panas ini. Wow, Kak Ardi sungguh kaget banget. Ada orang yang pakai kostum superhero Boboiboy. Keren banget. Nah guys, setelah mencari kesana kemari Alibah gak ketemu, akhirnya ada Alibah. Kak Ardi langsung minta maaf dong sama Alibah karena kesiangan. Tapi Alibah masih marah sama Kak Ardi. Langsung aja Kak Ardi kasih minuman yang segar sama Alibah. Langsung deh Alibah senang dan gak ngambek lagi. Alhamdulillah, dan ayo kita sekarang nonton Bidar, guys. Wah, di Sungai Musi banyak banget tuh, guys, kapal-kapal yang dihias merah putih, guys. Keren banget. Wow, dan juga tuh banyak banget orang. Gila, keren banget. Dan juga banyak orang yang nonton, guys. Alibah dan para bocil, wah, seneng banget, guys, nonton Bidar. Mereka baru pertama kali katanya nonton Bidar. Mereka gak tahu apa itu Bidar. Jadi Kak Ardi ajakin mereka. Gak taunya Kak Ardi yang kesiangan. Nah, kita sekarang ketemu sama fans Alibah nih. Say hi dulu, guys. Wah, mantap, Alibah makin terkenal aja. Anjay banget. Karena cuaca sangat panas banget, guys, jadi kita memutuskan untuk pindah ke tempat yang agak sedikit dingin, guys. Kak Ardi masih minta maaf nih sama Alibah. Kak Ardi gak enak. Maafin Kak Ardi, Alibah, ya. Wow, itu rame banget, guys. Orang katanya juga ada artis, guys. Alibah terlihat sangat kesal, guys, karena gak kelihatan mau nonton Bidar. Karena rame banget orang dan cuaca sangat panas banget. Alibah mau minta beliin Kak Ardi es krim. Jadi Kak Ardi beliin deh. Wah, es krim ini enak banget dan seger banget, guys. Di Palembang itu disebutnya ketek atau perahu, guys. Di Palembang itu seru banget, kan? Perjalanan Kak Ardi kali ini cukup menghibur kalian semua, kan, guys? Boy dan para bocil lainnya senang sekali, guys, melihat lomba Bidar. Wah, itu Alibah bahagia banget tuh. Itu ada Ating juga. Wow, guys, banyak banget, kan, perahu Bidarnya. Dan juga banyak banget, guys, orang berkumpul tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Wow, full, guys. Alibah kepanasan, guys, sampai nyemplungin kakinya ke Sungai Musi. Wah, itu ada Boy juga tuh. Oke, guys, sampai ketemu lagi ya di vlog selanjutnya. Kalau kalian nonton Bidar juga, jangan lupa komen video ini.